Halo, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Antonius Yo. Dan pada video kali ini saya akan merekam uji coba uji coba salah satu jalur menuju Bandara Ya dari Stasiun Ketundang. Untuk lokomotifnya ini sudah tersedia di Stasiun Wates. Ya, setelah Pramek lewat, saya akan pindah ke Stasiun Ketundang. Yuk kita tunggu sebentar sampai Pramek lewat. Penampakan lokomotif yang akan digunakan untuk uji coba jalur ke Bandara Ya. CC 206 1362, tipe induk YK. Maaf ketertutup dan sepertinya akan segera berangkat. Cus, kita bablas ke Ketundang. Yuk. Ya, ini akan masuk ke jalur layang menuju Bandara Ya. CC 206. Ya, akan kita saksikan bagaimana lokomotif memasuki jalur layang menuju Bandara Ya untuk kedua kalinya. Makanya itu kena tas empat berapa ya, 20 apa 30, pelan-pelan saja. Oke, mari kita tunggu lokomotifnya kembali dari Bandara Ya. Baru saja kembali dari Bandara Ya. Mantap, kembali lagi ke arah Bandara Ya.
namanya dicoba ya balik-balik. Tapi touchpadnya ditingkatkan ini. Kalau tadi yang pertama touchpad 30 kalau nggak salah atau 20, sekarang lebih cepat. Nah kan, bagus suaranya kan, asalkan tidak klakson puang. Baru dibilang asal nggak ngelaksan puang, langsung puang lagi. Oke, fine. Kali ini lokonya kembali ke stasiun Ketundang. Oke, saya rasa cukup video saya kali ini mengabadikan uji coba kereta menuju Bandara Gia. Terima kasih sudah menonton channel Antonius Yo. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye.